Tengok apa dah jadi. Okay, yang ni dah nampak mula naik. Ada pucuk. Pucuk dah naik. Yang ni kalau kat sini dah duduk naik. So kita letak pasir di celah. Ini pun sama, kita letak pasir di celah. Pasir dan kita kena ayatlah pasir tu. Dan kemudian kita bolehlah letak pasu, mana pasu, salah satu pasu. Ini salah satu pasu. Letak pasu dan kita boleh alih pokok. Contoh so, sebelah dia ada pokok kari. Dengan pokok kari yang kita alih. Pokok kari, so kita letak pokok kari sebelah sini dulu. Tu dia pokok kari. Okay, dalam ni kita boleh letak. Okay. So itu dia. Kemudian kita letak tanah di dalam. Lepas. Itu dia pokok kari untuk pokok lagi. Itu kita cek apa jadi sama dia tumbuh atau tidak. Next week should be okay. Thank you.
kita letak pasir ni, kemudian baru kita letak plan, dan kita akan letak tanah atas. Kita tak nak air tu bertakung, jadi aliran kat bawah tu terus je ke tanah, dan tumbuhan tu akan jadi lebih baik lah. So, tanah dah sampai. Kita akan... Cik Isri? Ya. Haa, tanah? Haa. Haa, okey. Tolong angkat pula. Boleh. Haa, hantar tepi sana. Haa, banyak lah. Bawa kampit kan? Haa, dua. Okey. Belah kiri, ujung. Kiri lagi masuk dalam. Masuk dalam. Sini. Sana. Sana. Saya tengah menanam dalam tu. Ha, letak tepi tu. Okey. Memang banyak nak guna tanah. Okey. Kita akan letak tanah. Oh, tanah dia memang cantik. Nampak pun cantik. Dalam. Okey. Ada lagi? Okey, nanti saya ambil duit sekejap. Dekat mana duduk? Ujung tu? Kanan? Ha, kanan. Terima kasih lah kerana menghantar.